Halo, selamat pagi bersama gue Romy dari Toko Batu Raden yang berada di Blok M Square, lantai basement, Blok C nomor 331. Oke, kembali gue akan mereview seputaran batu permata dan hari ini edisinya khusus emerald ya. Jadi pastikan batu-batunya sangat menarik karena emerald ini sangat digemari di para pecinta batu permata ya. Dan kebetulan ini barang-barang yang high quality, jadi minor quality, jadi kualitasnya ini udah sampai ke minor. Dan batu ini juga sudah berbelit dengan ring emas blend. Jadi tampilannya ini benar-benar super mewah sekali dan pastinya ini sangat layak sekali untuk dikoleksi. Dan dipastikan juga batu-batunya sudah bersuratkan dari lab masing-masing. Oke, di sini ada 3 piece, langsung kita review aja di awal ya. Jadi di sini langsung kita bisa untuk jamur pertama atau emerald pertama. Di sini warna hijaunya benar sangat bagus ya. Jadi dari kejauhan pun ini sudah terlihat sangat jelas. Jadi warna hijaunya benar-benar sangat intens sekali. Dan ini untuk CSS kantoran ya, jadi untuk batu ini atau emerald ini pantasnya untuk dipakai buat harian maupun ke kantor ya. Tapi tidak luput juga untuk ke event-event tertentu, ini juga sudah sangat bagus sekali karena ini batunya sangat berkualitas dan pastikan juga untuk ringnya juga sangat bagus sekali. Jadi ini benar-benar sangat mewah sekali. Oke, kita langsung lihat untuk kualitas batunya sudah terlihat sangat bagus ya. Jadi untuk kualitas clarity-nya ini sudah sangat bagus karena ini jatuhnya ke minor, jadi sudah sangat minim sekali untuk inclusion-nya ya. Dan untuk tingkat kristalnya ini sudah sangat bagus sekali, jadi ini benar-benar kristal, jadi menimbulkan laser yang sangat bagus sekali ya. Dan dipastikan untuk warnanya juga sangat bagus, jadi warnanya hijaunya sudah hijau emerald sekali, sangat intens, dan ini sangat merata ya, warnanya sangat bagus sekali. Dan untuk bentuk cuttingannya kotak, jadi kesan emeraldnya sudah dapat sekali ya. Oke, di poin selanjutnya untuk bicara ring, ini sudah berbeda dengan ring emas belian, jadi tampilannya ini benar super mewah sekali karena ini beliannya sangat bagus, putih, bersih, dan berkilau. Dan untuk desain ringnya juga sangat menarik ya, jadi kesannya modern klasik, jadi kesan mewahnya sangat dapat sekali. Dan pastikan dibuat secara custom, dari batunya sangat presisi ya. Oke, jadi jelas seperti ini, kalau dari kejauhan sudah terlihat ya untuk warna hijaunya, walaupun kecil ini warnanya cukup pedas sekali ya. Jadi dari kejauhan pun ini sudah terlihat sangat bagus sekali, jadi kesan emeraldnya dari kejauhan pun sudah terlihat ya. Oke, di poin selanjutnya untuk bicara surat, ini sudah bermemokan dari TG Lab yang berada di Jakarta, dan kita bisa lihat untuk keterangannya di sini adalah natural emerald beryl untuk colornya blue screen, untuk dimensinya 7.08 x 6.65 x 3.96 mm untuk beratnya di 1.447 karat ya, dengan origin dari Kolombia dan komennya minor. Oke, ini bentuk fisiknya dari memonya, dan kita bisa kembali lagi ke batunya. Dipastikan untuk kualitasnya sudah sangat bagus karena ini sudah masuk ke minor, jadi sudah sangat bagus sekali ya. Untuk batunya sudah sangat minim inklusi dan ini sudah masuk ke eye clean, jadi batunya benar-benar sangat bersih nih. Dan dipastikan untuk warnanya pun ini sangat bagus sekali. Oke, di poin terakhir ya, untuk bicara harga, ini open price nya sangat terjangkau ya, sudah berbatungan emas belian dan batunya juga sudah sangat berkualitas. Ini open price nya di 28 juta rupiah, jadi harganya benar-benar sangat terjangkau sekali. Oke, kita langsung lanjutannya ke batu berikutnya. Di sini tetap ada emerald dengan origin dari Kolombia. Pastinya ini size-nya jauh lebih besar lagi dan untuk kualitasnya juga sangat bagus ya. Jadi warna hijaunya juga sangat jelas, dari kejauhan pun ini sudah terlihat sangat jelas ya. Oke, dipastikan untuk kualitas batunya sudah sangat bagus ya, karena ini edisi semuanya batu-batu yang minor quality ya. Jadi untuk tingkat clarity-nya sudah sangat bagus, sangat minim sekali inklusinya, jadi sudah masuk ke eye clean ya. Jadi kalau untuk lihat ini sudah tidak ada inklusi-inklusi yang mengganggu di mata. Oke, batu ini sudah sangat kristal sekali, jadi menimbulkan laser yang sangat bagus, dan untuk cutting shape-nya juga sangat bagus, warnanya hijaunya pun sangat bagus dan sangat merata ya. Oke, untuk ringnya sudah berbeda dengan ring emas blend, jadi dipastikan ini belinya juga sangat bagus, dia memakai taper ya, jadi kelihatan ini sangat bagus, sangat putih, bersih, dan berkilau. Dan untuk ringnya juga dibuat secara custom, jadi sangat presisi dengan batunya. Jadi kalau dipakai di jari ini pastinya sangat bagus sekali.
Jadi untuk size di 3 up jadi sudah cukup bagus ya, karena ini mejanya meja lebar ya. Jadi tablenya sangat bagus ya. Jadi terlihat seperti table 5 crack. Jadi enak sekali kalau dicari ya. Oke, di poin selanjutnya untuk bicara surat, ini sudah bersuratkan dari CG Lab. Dan di sini kita bisa untuk keterangannya adalah Natural Emerald Beryl untuk beratnya di 3.81 karat, untuk dimensinya 9.64 x 9.53 x 6.50 mm, untuk shape-nya square miscut, color-nya green, untuk clarity-nya moderate, transparansinya transparan, origin dari Colombia dan pemainnya semi minor. Oke, ini adalah bentuk fisiknya dari sertifikatnya dari Cegel ya. Oke, kita bisa untuk dari segi komennya tadi sudah masuk ke minor, jadi sudah terlihat ya untuk batu ini sudah sangat minim sekali inklusinya. Jadi pastikan batunya sudah memiliki kualitas yang cukup baik ya. Oke, di poin terakhir ya untuk bicara harga, ini harganya juga sangat terjangkau. Ini open price-nya di harga 48 juta rupiah. Jadi pastikan harganya sudah sangat terjangkau sekali, sudah mendapatkan emerald dengan kualitas minor dan sudah dengan ring emas belia. Oke, kita lanjut aja ke batu yang terakhir, dan di sini ada emerald yang kualitasnya jauh lebih bagus lagi karena ini tingkat kristalnya lebih bagus ya. Jadi sudah body glass lagi atau seperti kaca ya. Jadi benar-benar memantulkan laser yang sangat bagus, dan ini kualitas minor, jadi benar-benar sangat minim sekali inklusinya. Jadi kita bisa lihat untuk kualitas batu ini dari segi kreatifnya. Jadi ini jauh lebih clean lagi barangnya, dan lasernya pun jauh lebih bagus, dan tingkat kristalnya pun jauh lebih baik sekali ya. Oke, di beratnya di 4.73 karat, jadi size-nya sudah sangat bagus sekali ya. Dan istimewanya benar-benar ini batunya benar-benar sangat nyala ya, jadi warna hijaunya benar-benar nyala sekali. Oke, di poin selanjutnya untuk bicara ring, ini sudah berbeda dengan ring Mas Belen, dengan kita bisa untuk kualitas baliknya sangat bagus, putih, bersih, dan berkilau, dan untuk emasnya pun dibuat secara custom ringnya ya. Jadi untuk dudukan batunya pun sudah presisi sekali ya. Jadi kalau dipakai jari seperti ini, wah ini benar-benar sangat bagus sekali ya, karena batunya ini jauh lebih bagus sekali. Wah, tesnya juga benar-benar sangat bagus sekali yang ini ya. Oke, kita bisa lihat untuk di poin selanjutnya untuk bicara surat, ini sudah bersuratkan atau bersertifikatkan dari CG Lab, dan di sini kita bisa lihat untuk keterangannya adalah Natural Emerald Beryl untuk beratnya di 4.73 karat, untuk dimensinya 10.49 x 9.24 x 7.29 mm, shape-nya rectangle dan color-nya grid, origin moderate, transparan, origin dari Colombia dan komennya semi mineral. Jadi kita bisa lihat lagi untuk segi kualitasnya, batu ini sudah sangat bagus karena sudah masuk ke minor clarity ya, jadi batunya benar-benar sangat bersih sekali ini. Oke, batu ini langsung kita bandul ya, dengan harga yang tetap masih terjangkau, ini open price-nya masih di harga 75 juta rupiah. Jadi sudah mendapatkan batu emerald yang sangat bagus sekali, sangat clean, dan dia mempunyai tingkat kristal yang sangat bagus, jadi batunya pun ini warnanya benar-benar sangat nyala sekali ya. Jadi karena didorong dengan batu yang sangat bagus, untuk tingkat kristalnya ini benar-benar kelihatan batunya benar-benar sangat nyala sekali ya. Oke, ini adalah emerald yang terakhir yang kita review, dan pastikan batu-batu ini sudah memiliki kualitas yang sangat bagus sekali ya, karena rata-rata di sini semua keluarnya clarity-nya adalah minor. Jadi pastikan batu ini benar-benar sangat layak sekali untuk dikoleksi nantinya buat Anda semua. Oke, bagi Anda yang sedang tertarik dengan batu yang di review ini, bisa hubungi saya di nomor WhatsApp yang sudah tertera di layar kaca ini. Dan saya akhiri untuk review ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih, dan salam sehat untuk kalian. Terima kasih.